atas posisi penyerang. Ini hantaran jauh Bobby John untuk Guillem Dipola. Dihalang oleh Bobby John. Indah Putra. Rakannya dipintas oleh Bobby John. Dipola. Pinta oleh Jad Nurudin. Cari ruang kali ini Jad membuka kembali rencana. Dari Farid Ramli mencari Dipola. Namun berjaya dipintas oleh Wanda Lui untuk Gilma. Dan itu dia. Kali ini Jad Nurudin. Satu dami yang baik dilakukan oleh pemain Perak untuk memberikan ruang kepada Jad Nurudin melakukan sepakan untuk gol pertama perlawanan. Di menit yang ke-40 akhirnya pemain pertahanan Perak Jad Nurudin berjaya meledak gol pembukaan. Gol pendahuluan di separuh masa yang pertama. Satu set piece yang cukup menarik. Membiarkan pemain lawan mengawal Gilma. Ya, dan kita boleh lihat apabila Jad menjaringkan gol tersebut, kita tidak ingin tidak jangka itu adalah Jad, kerana itu adalah satu ledakan yang biasa dilakukan oleh pemain striker, pemain serangan, tetapi sebagai pemain pertahanan menjaringkan gol sebegitu memang begitu baik. Jadi yang cukup menarik bagi Jad Nurudin, dia berada di kedudukan yang cukup tepat untuk melakukan sepakan bola. Biasa dirampas itu oleh Jad Nurudin. Jad Nurudin. Ya, sedikit penarikan dilakukan oleh